Assalamualaikum anak Olen, Mak. Kembali lagi dengan Mak SL ya. Nah, ini Mak mau ke sawah yang dekat slab ya. Karena yang kemarin udah selesai, tinggal sedikit. Mulai ke sarapan. Tahu enggak nih, kalau mati sarapan kawan sarapan siapa blek sarapan kamu tak mesti kok gorengan gorengan ini nah karena mak itu buat lempok Mbak Yati jadi mak kasih lempok buat sarapan. Tapi lo deh tuh beli, ndak masak sendiri karena belum ada mbahmu belum jual, belum pulang. Dua-dua. Tapi mas sekaligus loro ya. Kakaknya Mbah Sono. Aku separuh aja. Aku ya separuh. Habis pak. Ya kilo mending ki. Nak separuh tak? Paruh ya kelemetan. Lah aku kan bersarap. Kau kok melu-melu aku bersarapan kok mama. Iya nih. Apa yang ngutai? Kau cuci utah harap. Cuci utah ya wae mbak. Aku dari rumah udah sarapan tadi. Halo wasumi cek nota. Nedok nganone wong. Kok sik gorengane kon tak kon lukokno kemu. Ngene Mbak Sri gak ono nganu. Oh ya padha wae dicekno. Iki Kak, lho iki bawa sinyati. Aku sithik. Lodeh terong. Wah. Mantap. Itu bukan masakannya Mak kok ya. Lontong enak yuk. Lontong sayur lodeh. Ini gorengane. Aku mau apa ngotong sesuatu itu. Mai tak ikut makan gorengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa nanti dimu, lunga. Tak lunga. Bahasa nana pergi beli bensin. Mbah harus ini dinikmat nama ni. Karena enak. Terus beli es ni. Kui Mbak Ayu ku kepedesan nong eh. Badan nah. Santai-santai wae nang kene iki santai. Mun aku ya lap ora apa niti. Kan iki mangan. Kan mangan pe mu. Aku. Yo tambane gorengan. Empok bawan. Iki lho gak ada. Nah, wedene wong. Sedang goreng di sini. Gelembungan dibuat.
Sarapan lontong. Sarapan lontong. Madangang. Iya bisa. Malah jauh. Iki padu wae kuwi padu wae kok. Lah kepencut. Aduh, sarapan. Sarapan empok. Sarapan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sarapan di sawah. Kayaknya kok enak. Jadi nak aku udah pedesnya ada Mbak. Sayuring lenyer. Nengok suara si Sumi kan. Beda sama masakan mak sendiri. Orang mak. Masakmu dewe yang mantap. Heeh. Orang masak nang. Ya pojok kak ono. Cuma bahane. Tapi kan darurat. Dicawani ora ngepres. Semaur Mbak. Lodenya beli. Gimana mak, mantap? Mantap. Sayur beli jadi ya mantap ya Mbak. Ya anggap aja mantap. Wah, duduknya di semak-semak. Rame-rame ini bawa sini. Entah bener apa enggak. Benar. Tuh banyak rumput-rumput di kanan kiri. Sahdu. Ada suara kodok. Teot teblung, teot teblung. Tuh Pak Guru lewat. Nah, udah mulai kerja lagi. Lan-lan wong. Itu kakaknya Mbah Warsono ya. Yang paling tua. Yang paling tua Mbah Sono tuh tunggalnya kan 5. Ya, yang ini tunggal kandung ibu, ibunya Mbah Warsono beda. Yang 3 itu ya, Mbah Warsono, Mbah Sular, Mbah Sumoyo itu anaknya Mbah Rani. Kalau Mbah Sumi itu enggak tahu namanya ibu kandungnya kakaknya Mbah Sono. Nah, ini dekat slep ini ya. Jadi ini slep, ini jalan. Ya, jalan raya ya. Jadi ini itu depan jalan raya. Jalan rayanya masuk ke desa Pergoyo. Ini slep pabrik Brambang. Nah, Mbak Sono sudah datang di sini. Iya. Wes sarapan. Wes ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum, ana oleh
alhamdulillah ini orang Mantun sudah ke serapan, sudah warek. Orangnya itu baru jegur lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum anak Olen, Mak. Kembali lagi dengan Mak SL ya. Mak SL sekarang ini ada di sawah yang dekat sama pabrik Brambang ya. Tadi Bapak itu beli kok, Pak? Air. Beli bensin. Oh, bensin. Bapak beli bensin atau iya, air? Bensin ya, oh, ini. Lah, iya. Tadi kan air. Kok bengiin? Nah. Ini loh ini. Bapak tadi beli apa, Pak? Kok beli air? Beli bensin di pom bensin ya. Jadi Bapak enggak ikut sarapan tadi, udah sarapan sendiri ya. Jadi ini Mak udah ngirim sarapan untuk orang Matun. Sekarang Mak mau ETW pulang. Ikuti terus, ayo. Oke. Okay. Dada Mas Tomo. Duh. Ditutupi tangannya dewe. Sampai rumah ya, Pak. Ya.